Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qawilin, a'udzu billahi samiil 'aliim minasy Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puja dan puji senantiasa terkirim ke hadirat dari Rabbi, sanjungan serta syukur terhatur di hadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'innya, termasuk kepada kita semua yang mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam karunia hidayah dan taufik Allah, mampu mencontoh menteladani segala jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, di kesempatan subuh hari ini Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk tenang bin Taufiq. Kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari lelapnya tidur kita setelah kepenatan kita lepaskan melalui tidur. Lalu hari ini, subuh hari ini Allah bangunkan dan Allah takdirkan berkumpul kita di masjid ini yang mudah-mudahan seiring dengan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap langkah-langkah kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid ini, dosa-dosa kita terhapuskan. Yang mudah-mudahan juga kita berada di tempat ini ada dalam keridhaan-Nya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya diamanahi dan diamanahkan untuk menyampaikan dalam satu kajian subuh sharing bersama, berbagi pengetahuan yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua agar kita dalam mengarungi kehidupan ini kehidupan yang bermakna. Karena tidak ada lagi kehidupan yang bermakna kecuali kita isi dengan amal-amal. Setiap amal itulah yang akan memberikan penghargaannya kepada kita. Harga manusia tidak diukur dengan jabatannya. Harga manusia tidak diukur dengan pangkatnya. Harga manusia tidak diukur dengan kekayaannya. Tapi ukuran daripada manusia harganya adalah dari amal-amalnya. Baginda Rasul menyatakan qimatul kulli ma yusim. Harga manusia, harga setiap orang itu adalah amal-amal kebajikannya. Sehingga apapun yang kita miliki, yang patut kita hargai adalah amal kita. Sehingga amal sedikit apapun itu akan berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita iringi dengan karena Allah. Untuk itulah mudah-mudahan ini menambah amal-amal soleh kita, sehingga derajat kita di hadapan Allah tentu mendapatkan derajat yang berkualitas. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan ini saya menyampaikan akan menyampaikan salah satu materi yang tadi disampaikan tentang oleh saudara moderator, yaitu tentang laknat dan doa malaikat. Kenapa sih harus doa? Kenapa sih harus laknat dan kenapa harus malaikat? Hadirin rahimakumullah, doa itu sesuatu yang penting. Kalau disebut doa, ya kalau doa inginnya doa kebaikan, doa ingin mendapatkan kebaikan. Tapi ada doa yang buruk, yaitu doa yang itu tadi yang disebut dengan laknat itu. Maka diantara yang paling berbahaya itu kalau ada seseorang, seorang ibu melaknat anaknya misalnya, saudaranya melaknat apa,
penghambaan diri dari seorang hamba. Tapi nanti kita lihat kenapa. Maka dari itulah, atas dasar itu diantaranya bahwa doanya malaikat itu min aqrabid du'a ijabah. Doanya para malaikat itu adalah paling dekatnya doa untuk diijabah. Karena tidak ada doa kalau doanya doa kita boleh jadi diijabah, boleh tidak. Tapi kalau doanya malaikat, karena malaikat adalah sosok makhluk yang suci, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, la yaksuna Allah illa ma'amaru wa yaf'aluna ma yu'maru, di antaranya. Mereka itu para malaikat tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah, karena sosok makhluk yang taat, yang patuh serta taatnya makhluk adalah malaikat. La yaksuna Allah illa ma'amaru wa yaf'aluna ma yu'maru, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan saja. Sementara kita kadang-kadang manusia ini memang bisa, kalau kita menjadi orang yang mulia, ya bisa lebih mulia dari malaikat karena kita diperintahkan untuk beribadah. Tapi sebaliknya, ketika kita ini menjadi hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah, maka kita boleh jadi bisa lebih sesat daripada setan. Sehingga dalam beberapa ayat Allah menyatakan balhum adzal ulai kal an'am balhum adzal, orang-orang yang tidak menggunakan hatinya, yang tidak menggunakan matanya, yang tidak menggunakan telinganya untuk memahami dan menghayati ayat-ayat Allah, maka itu ulai kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adzal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Jadi manusia itu bisa mulia mulianya, tapi sebaliknya juga manusia bisa hina sehina-hinanya. Sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia bisa diangkat setinggi-tingginya karena dia sebaik-baiknya performa, sebaik-baiknya ciptaan, tapi bisa jadi manusia itu tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian akan kami balikan, akan kami bawa ke tempat-tempat yang paling rendah, asfala sabil. Maka dari itu, ibu hadirin rahimakumullah, para jamaah majelis taklim sekalian, sehingga di antaranya kenapa kita mengharapkan doanya malaikat, karena boleh jadi doa-doa kita ini tidak dijabah, dan pengharapannya memang setiap doa-doa yang dipanjatkan itu dijabah. Karena kalau doa itu di antara sekian ikhtiar usaha yang dilakukan oleh manusia, yang paling akhir adalah doa. Meskipun doa itu kadang di terakhir saja, padahal tidak pernah, haruslah kita ini tidak pernah berhenti untuk berdoa. Tidak pernah jangan sampai kita ini berhenti untuk doa dan bosan untuk berdoa. Karena orang yang bosan berdoa, orang yang tidak pernah berdoa adalah orang sini, orang yang tak orang yang sebetulnya setiap saat kita harus berdoa. Kenapa kita harus terus berdoa? Boleh jadi apa yang kita panjatkan hari ini tidak diijabah, kemudian besok tidak diijabah, sehingga kita tidak bosan-bosan untuk berharap. Para nabi, para abdiya, mereka semua tidak putus-putusnya untuk berdoa. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk berharap memiliki anak yang soleh? Setiap saat, setiap waktu, sampai beliau itu tua renta, dan beliau tidak pernah bosan untuk berdoa, untuk berharap mendapatkan keturunan. Maka kita pun setiap saat, setiap waktu berdoa, berdoa dan berdoa, yang tiada lain boleh jadi doa inilah yang menjadi nanti wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kita sadari bahwa kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya daya, yang setiap saat mungkin boleh jadi kita bermaksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah bukan hanya dalam keadaan kita ini sedang ada dalam urusan-urusan duniawi saja, bahkan kita ketika dalam ibadah sholat pun kita boleh jadi bermaksiat kepada Allah. Loh, kok bisa bermaksiat kepada Allah ketika sholat? Bapak dan Ibu, ketika kita takbiratul ihram, apakah kita mampu menjaga kehusyuan kita? Allahu Akbar. Apakah langsung kita ini terus
dengan yang lainnya kan Pak ya. Allah Akbar, oh itu dagangan, oh itu ini, oh itu ini, oh si anak ini belum kasih bekal sekolah, pekerjaan di rumah, oh macam-macam. Maka disitulah diantaranya kita ini patut untuk senantiasa memohon kepada Allah, karena kita dalam keadaan ibadah itu bisa bermaksiat kepada Allah. Maka boleh jadi kita ini tidak bisa mendapatkan rahmat Allah karena ibadah juga terbatas. Sehingga doa-doa inilah yang diantara doa-doa yang dipanjatkan adalah doanya malaikat. Maka disebutkan doa-doa malaikat min akrobin doa ijabah. Yang diantaranya dijelaskan oleh Ibnu Battal rahimahullah, wa ma'lumun anna doa malaikat mujarab. Diketahui bahwa doanya malaikat itu diijabah. Kemudian disebutkan juga doa malaikat yurja istijabah. Begitu doanya malaikat itu sangat diharapkan diijabah. Maka yakin diyakini bahwa doanya malaikat itu diijabah. Terlepas doa itu apakah doa berupa lanan atau doanya doa memang doa kebaikan bagi kita. Kemudian di antaranya juga ada yang dijelaskan hadis Nabi qala Ibnu Battal rahimahullah, paman siapa-siapa yang banyak dosanya. Kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang pendosa. Wa arada ayyuhaytahallahu anhu bighairi ta'bin. Dan dia menghendaki untuk diperhatikan oleh Allah. Falyaktani mulazamata makana musallahu ba'da shalah. Maka hendaklah dia mewajibkan dirinya makanan musallahu berada di tempat sholatnya ba'da sholat, setelah sholat. Liyastaksiru min du'ail malaika, agar dia meminta agar diperbanyak doa-doa dari para malaikat. Wastighfaruhu fastighfaruhu, dan memohon ampunannya yang dimintakan ampunannya oleh malaikat kepada dia. Bahwa marju ijabatu, dan itu diharapkan ijabahnya. Wala yasfa'una illa liman irtado, dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Anbiya. Kemudian juga waqad akhbara alaihi salam annahu man wafaqa ta'minu ta'mina malaika, siapa-siapa yang disepakati ketika dia beramin diaminkan juga oleh para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka dosa-dosanya itu akan diampuni. Maka qaddama min dambihi wa ta'minul malaikah innama huwa marrah wahidah inda ta'minil imam. Kemudian imam aminnya malaikat itu innama huwa marrah wahidah, adalah satu kali inda ta'minil imam, ketika mengaminkan imam. Wa du'a'uhum liman qa'ada fi musallahu daiman abada, sedangkan doa-doanya malaikat itu liman qa'ada fi musallahu, bagi orang yang duduk di tempat sholatnya. Jadi sehingga bapak dan ibu sekalian ketika habis sholat lingkung-lingkung, jangan lingkung-lingkung leos gitu. Jadi istilahnya sudah selesai, duduk-duduk bersimpu di hadapan Allah, dan disitu disenangi juga oleh para malaikat. Madama qa'idan bihi, selama dia duduk, bahwa urobil ijabah, sehingga senantiasa akan mendapatkan aminnya para malaikat. Sehingga inilah diantara fadilahnya kita mendapat berdoa dan memohon. Sehingga diantara fadilahnya nanti ada beberapa amalan-amalan, bagaimana amalan-amalan yang didoakan oleh malaikat. Dan kemudian juga waruya Abu Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dawud, bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu bihi ilman. Kita semua bapak dan ibu berangkat dari rumah-rumah masing-masing, niat sholat berjamaah, kemudian setelah itu kita duduk di tempat ini untuk berniat karena Allah meniatkan untuk thalabul ilmi. Makin turukil jannah, kita akan dimudahkan nanti masuk ke dalam surganya. Dari mana saja? Karena di situ ada turukil jannah. Maaf. Wa inna malaikah latadaw adni hatta haridun di talibil ilmi. Kemudian sesungguhnya malaikat itu akan mengepakkan sayapnya
sebetulnya. Dan di antaranya juga bahwa ayat Al-Qur'an menjelaskan wa qala ta'ala wa man subhanahu wa ta'ala maqumun la yasbiquna bil qawli bi amrihi amalu. Mereka orang kafir berkata Ar-Rahman telah mengambil rupanya anak maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Jadi bagi apa kenapa malaikat tadi? Karena malaikat adalah makhluk yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Tadi di awal saya sebutkan la ya'suna Allah, dan mereka itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian masuk kepada kenapa ada laknat malaikat. Karena di antara yang dilaknat oleh malaikat cirinya karena itu adalah perbuatan dosa besar. Maka ciri dosa besar apabila di situ malaikat juga ikut melaknat. Sehingga hati-hati dengan al-kabair. Al-kabair itu dosa-dosa besar. Yang di antara itu disebutkan ada beberapa dosa-dosa besar yang didoakan oleh malaikat. Sehingga ada ulama yang mengatakan, dan dalam Mu'jamul Qari' ada ulama yang mengatakan bahwa dosa besar adalah semua tindakan maksiat. Tindakan-tindakan maksiat itu dikategorikan sebagai dosa besar. Ada juga yang mengatakan dosa besar adalah semua dosa yang diancam dengan neraka, semua dosa yang diancam dengan laknat, semua dosa yang diancam dengan kemurkaan, semua dosa yang diancam dengan siksaan. Maka itu masuk dalam kategori dosa besar. Dan diantaranya juga kayak kata Al-Muntaqah bin Patamil Fauzan yang disebut dalam kitab Al-Muntaqah, laknat hanya diberikan untuk perbuatan yang haram dan berat tingkat keharamannya. Maka itu kalau seorang malaikat sudah melaknat, berarti itu kategori dosanya sudah besar sekali. Bahkan termasuk dosa besar, karena di antara batasan dosa besar adalah ancaman laknat, murka, neraka atau hukuman di dunia. Kita di antaranya patut kalaulah misalnya ada hukuman yang sampai nanti di akhirat, ada yang di dunia dapat, di akhirat dapat. Di antaranya adalah durhaka kepada orang tua. Maka itu kan dosanya yang di dunia sudah diberikan, laknatnya sudah diberikan, siksaannya ataupun akibatnya itu sudah diberikan ketika di dunia, dan nanti juga di akhirat didapatkan. Ini di antara pokok-pokok pikirannya bahwa kenapa kita membahas ini. Patut kita sadari bahwa kita ini berharap bahwa dalam kehidupan kita hidup ini selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian setiap saat kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar ridho Allah Subhanahu wa taala kita mendapat di antaranya dengan doa-doanya para malaikat. Hadirin rahimakumullah, ini sebetulnya ada sekian slide, tapi saya mungkin akan membahas sekilas-sekilas saja apa itu dosa-dosa yang dilaknat oleh malaikat dan apa itu perbuatan-perbuatan baik yang didoakan oleh malaikat. Saya sekilas saja dulu, mungkin nanti bisa berkembang ketika kita dalam diskusi ataupun ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, manusia yang dilaknat oleh malaikat tentu adalah karena ini adalah kekafiran. Orang kafir sudah pasti dilaknat oleh malaikat. Al-Quran menyatakan innalladzina kafaru wa matu wa hum kufaru ulaika alaihim laknatullah wal malaikah wan nas ajma'in. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang mati wafat dari orang-orang kafir, ulaika alaihim laknatullah, mereka atas mereka itu laknat Allah, laknatnya malaikat, wan nas ajma'in, begitu juga manusia seluruhnya. Jadi di antara kekufuran ini, bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kekafiran ini ngerinya ketika dicabut nyawa oleh Allah, oleh malaikat. Innal abdal kufar, sesungguhnya seorang hamba yang kufur, idza kana fi qita'i minad dunya, ketika dia itu putus dari dunia, maksudnya diwafatkan, wa iqbali minal akhirah, untuk menghadap ke akhirat,
Di situ nazala ilaihi minas sama, maka turun kepadanya dari langit malaikatun seorang malaikat sudu wudhu wa ma'ahum, maka wajahnya yang hitam bersama mereka al-masuh. Jadi mereka datang dengan wajahnya yang hitam. Fayajlisu minhu maddan maddal basar, maka dia duduk di dekatnya dengan pandangan mata yang maddal basar, dengan mata yang tertuju. Summa yajiu malakul maut, kemudian datang malaikat mati. Hatta yajlis inda rasihi, kemudian duduk di sisi kepalanya. Fayaqulu ayyatuhal khabisah, wahai ruh yang, wahai jiwa yang kotor, jiwa yang jelek. Akhriji ila sahtin minallahi wa minallahi wa ghadabi, keluarlah engkau menuju laknat Allah dan kemarahan Allah. Di sini di antara tandanya orang yang malaikat, dan bagaimana di sini malaikat itu mencabut nyawa orang yang kufur. Bukan hanya laknat Allah, tapi di situ bagaimana malaikat itu mencabut nyawanya, seperti mencabut nyawanya dalam satu gancu itu yang kemudian dia serabut begitu saja sekeras-kerasnya. Atau diibaratkan juga kita mendapatkan sesuatu, mengambil sesuatu yang sangat sulit. Maka di sini diibaratkan dicabut besi alat pemanggang dari bulu-bulu yang basah. Begitu susahnya nyawa akan keluar dari orang kufur ketika dia mengakhiri kehidupannya karena kekufurannya. Bukan hanya laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang murtad itu juga mendapatkan laknat Allah, di mana disebutkan dalam surat Al-Imran, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihi wa syahidu anna rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qauman zalimin ulaika jazaohum alaihim laknatullah wal malaika wan nas ajmain. Yang kedua adalah orang murtad. Yang murtad itu asalnya muslim, kemudian dia keluar menjadi orang kafir, itu juga mendapatkan binaan dan celaka apa? Laknat malaikat. Yang ketiga, menghina dan mencela sahabat Nabi. Baginda Rasul menyatakan, man sabba ashabi fa'alaihi laknatullah wal malaika wan nas ajmain. Siapa yang menghina para sahabat-sahabatku, maka atasnya adalah laknat Allah dan malaikat dan manusia seluruhnya. Yang selanjutnya adalah menghalangi terlaksananya hukuman bagi pelaku kejahatan. Jadi kalau kita mendapatkan ada satu seorang hakim, kemudian dia patut dihukum lalu dihalang-halangi, atau orang yang punya kepentingan dia menghalang-halangi bahwa dia memang patut dihukum, maka itu pun mendapatkan laknatnya malaikat. Kemudian yang kelima, tidak menghargai jaminan keamanan yang diberikan oleh seorang muslim, itu pun sama. Jadi Rasul, jaminan kaum muslimin itu satu, siapa yang mengganggu jaminan keamanan kaum mukminin maka untuknya laknat Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia. Kemudian yang selanjutnya, mengacungkan senjata kepada sama-sama muslim, artinya menakut-nakuti, itu juga sama. Sering kadang-kadang kita dalam keadaan, kalau sekarang mungkin saja bisa diibaratkan bukan hanya senjata, kita naik kendaraan pakai motor, nakut-nakuti, mau seperti mau nabrak teman, mau nabrak saudara gitu. Nah itu juga sama dengan cara menakut-nakuti. Sehingga kata Rasul, man asyara ila ahlihi bihadidatin fa innal malaikatul inu. Siapa yang mengamang-amangkan senjata gitu ya dengan besi, ya kalau sekarang mungkin besinya besi hidup ya, itu tadi motor gitu ya, itu juga kan orang jadi takut, itu juga sama. Boleh jadi dikategorikan sama. Kemudian menasabkan diri kepada selain orang tuanya. Ada anak yang kadang-kadang tidak mau mengakui bapaknya, sehingga dia mampu bapak-bapak orang lain, memanggakan bapak-bapak orang lain, maka itu juga akan dilaknat oleh malaikat. Manida ila ghairi abihi falaihi laknatullah wal malaika wan nas ajmain. Orang yang mengaku-ngaku bapak tapi bukan bapaknya, anak yang mengaku bukan, menasabkan kepada yang bukan bapaknya, itu juga mendapatkan laknat dari malaikat. Yang kedelapan,
berhalangan tidak masalah, apalagi kalau misalnya dalam keadaan memang sedang berhalangan, ya itu waktu menolaknya. Ida da'a rajulun imra'atahu ila firasihi falantatihi fabata ghadabana 'alaiha. Ketika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, ya, falantatihi, kemudian dia tidak mendatanginya, fabata ghadabana, lalu suaminya itu marah, la'anat hal malaikat hatta tusbih. Maka malaikat juga akan melaknat sampai subuh. Hati-hati yang diajak suaminya kemudian menolak itu sampai subuh dilaknat oleh malaikat, tapi dalam keadaan uzur, dalam keadaan normal, tidak dalam keadaan uzur maksudnya. Kemudian yang kesembilan, melindungi pelaku kriminal atau perbuatan bid'ah. Jadi ada muhdis, ada muhdas. Dalam hadisnya, man ahdasa hadasan muhdisan fa'alaihi laknatullah wal malaikah wan nas ajma'in. Jadi orang yang melindungi muhdis, maka untuknya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh umat manusia. Ada dua kategori, dua makna, ada muhdis, ada muhdas. Muhdis disebutkan orang yang melakukan melakukan hal-hal yang baru atau ahli bid'ah. Ada juga yang mengatakan bahwa itu pelaku kriminal. Sehingga bisa dibaca muhdis atau muhdas. Yang terakhir adalah berarti takdolim di kota Madinah. Kota Madinah adalah kota yang disucikan, yang diantaranya Rasulullah memberikan perhatian dalam hal ini. Ketika orang melakukan keburukan, kejahatan di Madinah, maka dia mendapatkan laknat malaikat. Nah, ini masuk kepada orang-orang yang didoakan malaikat. Tadi sudah sekilas saya sampaikan. Jadi inginnya memang satu-satu bab panjang lebar, tapi karena waktunya, yang penting kita sudah memahami dulu sedikit-sedikit, menyebut dan mengingatkan. Yang di antara yang didoakan oleh malaikat itu adalah orang yang sedang tidur, mau tidur, dan dia bersuci dulu. Sehingga kalau kita mau tidur, berhati-harapan kita ini wudu dulu. Banyak fadilah keutamanya ketika kita mau tidur lalu kita berwudu. Andaikan kita ini diwafatkan ketika dalam keadaan tidur, kita dalam keadaan suci. Bahkan karena saking banyak fadilah keutamanya, di antaranya juga didoakan oleh malaikat itu, Bapak. Sehingga sebelum tidur diharap berdoa dulu, apa, ngambil air wudu. Man bata tohiron, siapa yang dia tidur dalam keadaan suci, bata bisya'alihi malaku, maka dia, malaikat itu ikut tidur dengan dibalik pakaiannya. Jadi bersama malaikat dia tidur. Walam yastaiqid illa qala malak, dia tidak akan bangun, tidak bangun illa qala malik, kecuali malaikat berdoa, Allahumma gfirli abdika fulan fa innahu bata tahiran, ya Allah ampunilah bagi hamba-Mu ini, li abdi, bagi hamba-Mu ini, fa innahu bata tahiran, sesungguhnya dia tidur dalam keadaan suci. Didoakan oleh malaikat orang yang tidur dalam keadaan suci. Sehingga amalia kita setiap hari kalau kita mau tidur, segera untuk kita berwudu dulu, supaya kita dibarengi dengan malaikat. Maka kalau tidak ini, ya tidak akan dibarengi dengan malaikat. Yang kemudian, orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Kita diantaranya, kalau kenapa dianjurkan untuk lebih awal datang ke masjid? Karena kita diantaranya ada satu keutamaan di situ, yaitu malaikat mendoakan. Waktu sholil malaikat alaihi madama fi majlisil ladhi yusholli fihi yaqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, tub alaihi ma lam yuti fihi, maka berilah taubat kepadanya. Masya Allah, orang yang lebih awal datang ke masjid, apalagi di hari Jumat. Di hari Jumat itu ada keutamaan-keutamaan, dan di antara hikmah kita kenapa harus di depan masjid ini juga secara lahiriah bisa membantu kita dalam khusyuknya sholat, di antaranya karena pandangan mata biasa.
disebabkan karena dia karena dia menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, kemudian dia membaca suara, membaca dan mendoa sesuai dengan apa yang didengar. Untuk menjaga khusu itu diantaranya adalah menjaga pandangan. Karena boleh jadi kalau kita ada di bagian belakang, Bapak dan Ibu sekalian, boleh jadi kehusuan bisa terganggu juga. Apalagi sekarang ini kan pakaian datang ke masjid itu beragam. Apalagi musimnya musim main bola gitu, Persib dan lain sebagainya. Allahu Akbar, bukan baca bacaan surat tapi bacaan paus batu gitu. Persib main kan gitu ya. Boleh jadi mungkin ibu-ibu juga sama, kalau tidak di sofa paling depan bisa membaca mukena orang lain. Apalagi mukena sekarang ibu-ibu kan bukan mukena putih-putih. Kalau dulu mukenanya putih, sekarang itu kulit cat kuning, macam-macam warna. Allahu Akbar itu boleh jadi kan begitu langsung kamu kenapa menisahi di mana mesena kan itu dalam sholat itu. Makanya disunahkan untuk kita berada di sholat depan, yang kemudian juga ada sholat depan ini ya kita juga menunggu waktu sholat, menunggu waktu sholat paling depan karena ada keutamaan juga orang yang waktu di waktu depan di sholat depan berada di sholat berada paling depan. Nah ini diantara hadisnya. Jadi orang yang berada di dalam sholat paling depan itu mendapatkan doanya atau doa didoakan oleh malaikat. Sehingga kata Nabi Anil Barro bin Azib radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahtalifu patah talifu qulubakum. Maka janganlah kalian menyelisihi wa kanu yaqulu innallaha wa saluna ala subuhil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya akan bersolawat kepada yang sholat pertama. Jadi ini diantaranya fadilah mendapatkan sholat paling pertama. Kemudian orang yang menyambung saf dan dalam sholat berjamaah. Jadi kalau ada yang kosong itu segera disambung, ataupun kita berada di belakang maka segera nyambung, jangan berpisah-pisah. Karena yang menyambungkan sholat dalam sholat itu juga mendapatkan doanya dari malaikat. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-subuh. Sesungguhnya Allah malaikat akan bersolawat kepada orang-orang yang menyambungkan sholat. Wa man sadaqa jatan rabbahu bi darajatan, maka dia juga akan mendapatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat juga mendoakan orang yang mau dan ketika salat imam selesai membaca Al-Fatihah, maka itu amin. Ya kita waladdallin amin. Aminnya kita ketika salat maka didoakan juga. Kemudian orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat, tadi di hadis di awal sudah dijelaskan bagaimana orang yang kita ini berlama-lama dalam sholat didoakan oleh malaikat, Allahumma firlahu, Allahumma rahmu, ya Allah ampuni dia, ya Allah berikan rahmat kepada dia. Kemudian orang yang melakukan sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah, masya Allah, alhamdulillah terlihat sekali bahwa sholat subuh, kenapa sholat subuh dan sholat asar ini diutamakan di antaranya ada dari dalam Al-Quran, hafidhu ala sholati wa sholatil wusta, peliharalah sholat-sholat yang dalam sholat-sholat tengah. Maksudnya di situ kenapa harus melihat adalah sholat asar dan sholat subuh. Sholat subuh dan sholat asar ini di antara fadilahnya, untuk sholat subuh kita bisa melaksanakan misalnya qobliyah. Qobliyah subuh bisa lebih baik daripada alam dan semestanya. Kemudian juga bahwa tidak ada berharga sekali kalau andainya kita memanfaatkan sholat subuh, terlebih kalau kita duduk setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, banyak lagi keutamaan istimewa dari sholat subuh. Kemudian yang dia sholat asar, sholat asar kenapa sampai diperhatikan juga, karena sholat asar itu adalah masa-masa sholat yang tanggung biasanya. Kita lagi tanggung bekerja, kita lagi tanggung melakukan apa pekerjaan, tanggung nanti aja. Maka saat biasanya tidak
Di antaranya nanti akan didoakan malaikat, dan tentunya sholat subuh asarnya dengan berjamaah di masjid. Kemudian orang yang mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan orang yang mendoakan. Masya Allah, kita ibu bapak hadirin rahimakumullah, indahnya Islam itu adalah di antaranya saling mendoakan. Kita mendoakan saudara kita, mendoakan siapapun, itu adalah orang-orang yang didoakan juga oleh malaikat. Da'watul muslim li ahlihi bidhahril baiti mustajabatun. Doanya seorang muslim bagi saudaranya bidhahril gaib, dengan dia tidak tahu, mustajabah inda raksihi malakun, dan kemudian di atas kepalanya ada malaikat muwakkalun yang diwakilkan ulama da'ali ahli bi khairin. Setiap dia berdoa untuk saudaranya kebaikan, qolal malakul muwakkal, maka berkata malaikat yang diwakilkan itu, amin walaka bimisli, dan bagi engkau semisalnya. Jadi ketika kita berdoa untuk saudara kita meminta ampunan, maka malaikat ikut mendoakan untuk meminta ampunan untuk kita. Maka inilah di antara fadilah utama kita mendoakan sesama muslim. Yang ketiga, yang selanjutnya, orang yang menyimpan di jalan Allah, bersedekah, mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah, maka itu juga akan didoakan. Termasuk juga orang yang korek, yang kopek, yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah pun didoakan. Tapi itu doanya doa tangan. Sehingga di antara doanya itu, Allahumma ti muli munfiqan khalaqan. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak itu khalaqan, dan pengganti. Bahkan ya tentunya kita sudah sangat meyakini dengan firman Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sibulatin mi'atu habbah. 700 kali lipat kita mendapatkan dari harta yang dikeluarkan. Begitu juga orang yang tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, atau dia menahan hartanya sehingga dia doakan juga, Allahumma ti mumsikan talaqan. Ya Allah, berikan kepada orang yang punya harta lalu dia tahan itu talaqan, semuanya musnah. Maka pantas kalau orang yang selalu bersedekah itu bukan hanya bukan berkurang, tapi akan bertambah, karena di antara ini doakan oleh malaikat. Pantas mereka orang yang korek, yaitu dia cepat habis hartanya karena jadi doakan untuk segera habis hartanya. Kemudian orang yang sedang makan sahur itu juga didoakan. Di antara disebutkan dalam kitab Targhib, as-sahur ukuruhu barokah, akuruhu barokah. Makan sahur itu memakannya adalah keberkahan. Tatuhu walau anna yajra ahadukum jir'ata mahir. Meskipun kita ini bersahurnya hanya dengan air saja, seteguk air. Maka tasaharu fa'ina fis sahuri barokah. Bersahurlah karena di dalam praktik sahur itu keberkahan. Fa'ina Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mustasirin. Ilmunya Allah dan malaikatnya juga bersolawat kepada orang-orang yang sedang sahur. Bahkan diantaranya jangan dilupakan juga ketika sahur itu mohon ampunan, kan dalam Al-Quran disebutkan wabil ashari yastaghfiru, dan di dalam waktu sahur mereka beristighfar. Yang selanjutnya bapak dan ibu adalah orang yang menjenguk orang sakit. Kita datang ke tempat orang sakit, apakah ke rumah sakit ataupun ke rumahnya, akan didoakan oleh malaikat. Mamin muslimin yaudu musliman illa yab'asullahu ilaihi sab'ina alfa malakin. Masya Allah, orang yang datang menjenguk kepada orang yang sakit, Allah juga mengutus malaikatnya berapa? Sab'ina alfa, sebanyak 7000 malaikat. Jadi banyak utama sabina malak al-kamalakin yusalluna alayhi ayisa'ati, akan bersolawat mereka kepada orang-orang yang menjenguk orang sakit itu. Fi ayisa'ati, di jam berapa aja, tidak mengenal mau siang, mau malam, kapan saja kita menjenguk, malaikat itu ikut mengiringi. Berapa? 7000 malaikat.
begitu indahnya Islam dan begitu berharganya ketika kita menjenguk orang sakit. Karena dihati juga jangan ketika datang kepada orang sakit sudah berapa hari kemudian setelah itu disebutkan bahkan ditakut-takuti. Muka mari ge sakit ieu teh mah ah udah. Bukannya ini justru dengan sakit itu supaya dia menghibur. Kemudian yang selanjutnya yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Seorang guru bapak mengajarkan kebaikan kepada anaknya, ibu mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Apapun siapapun bukan hanya ustaz, bukan hanya guru. Siapapun yang mengajarkan kebaikan akan mendapatkan juga doanya dari malaikat. Dia para malaikat berdoa. Fardul alim alal abid kafani alal adnahu. Keutamaan orang yang berilmu itu sama ibaratnya keutamaan hamba dan alal abid atas hambaku seperti keutamaanku alal adnahu. Dari paling rendah di antara kalian. Suma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha malaikatahu ahlus samawati wal ardh hatta namla bi hujriha. Yusalluna 'alal mu'allimin. Bukan hanya malaikat, bahkan di sini disebutkan hatta namla sampai semut-semut pun mendoakan. Bi juhriha wa hatta tu lius la yusalluna 'alal mu'allimin. Niscaya mereka akan berselawat kepada orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian, inilah di antara beberapa hal antara doa dan lantunan malaikat. Sebenarnya ada beberapa juga yang satu lagi, yaitu orang yang bersolawat kepada Nabi pun mendapatkan doanya malaikat. Mamin abdi yusalli alayya illa sholat alayhi malaikat. Tidak ada seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi kecuali malaikat pun bersolawat kepada. Jadi mudah-mudahan kita semua dengan beberapa paparan yang saya sampaikan di kesempatan ini menjadi motivasi. Motivasi yang baik-baiknya, motivasi agar senantiasa tadi beberapa hal bisa kita lakukan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita setiap saat, setiap waktu diiringi oleh para malaikat, didoakan oleh para